itu Jagat Tarub menemui beberapa bidadari yang sedang bersukaria sambil mandi di sebuah telaga yang bening airnya. Bernama Sumur Rapia. Melihat kejadian itu, Jagat Tarub berkeinginan untuk menyaksikan lebih dekat agar lebih jelas siapa bidadari yang mulai mengintai dari balik pepohonan yang ada di sekitar sumur. Setelah bidadari itu puas bermain, maka pulanglah mereka ke kayangan. Tetapi salah satu dari mereka itu tidak dapat terbang karena selendangnya hilang. Jagat Tarub senang melihat bidadari itu mau dijadikan istri. Kemudian ia menegur dan membujuk.